Dulur, apa kabar nih kalian semuanya? Balik lagi di Dulur Keos Channel. Jeng 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 jeng. Kali ini gue bakalan rekomendasiin kalian Villa Kece nih yang ada di Puncak Bogor, Jawa Barat. Pastinya cocok banget untuk acara kumpul bareng keluarga atau teman-teman kalian semuanya. Dan kali ini gue mau review Villa Casa Valley Puncak Bogor Lur, dimana villa ini terdiri dari 3 lantai, 4 kamar tidur, dan dimana setiap kamar itu sudah ada toiletnya ya Lur ya. 1 toilet lagi ada di rooftop tuh Lur. Untuk pemandangan rooftopnya ini luar biasa pokoknya Lur, apalagi city lightnya ini. Tenang ya, pokoknya nanti gue bakalan spill. Jadi untuk kamarnya itu ada di lantai 1 dan lantai 2. Masing-masing ada 2 kamar. Oh iya Lur, untuk alamat Villa Casa Valley ini ada di Batu Layang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Gak jauh lah ya dari Taman Safari. Kalau kalian dari arah Ciawi, villanya di sebelah kiri Lur. Untuk ruang tamunya minimalis dan estetik banget Lur. Pokoknya enak banget lah untuk bersantai. Terus kita keluar sedikit nih Lur nih. Kita bisa lihat kolam berenang yang ada di bawah. Dan bisa lihat rumah warga juga Lur. Cocok juga nih Lur buat ngopi-ngopi sambil bersantai. Ini kamar yang ada di lantai 2-nya Lur. Oh iya, jadi saat kita masuk itu udah langsung lantai 2 ya Lur. Kalau mau ke kolam renang dan ke ruangan karaoke ada di lantai 1. Jadi kita harus turun dulu Lur. Kita lihat kamar lantai 2 dulu yuk. Nah ini nih kamarnya cukup bagus ya Lur ya, dan bersih banget. Tapi sayang Lur, gak disediain lemari gitu Lur buat terapihin baju. Jadi ya lumayan lah ya untuk di lantai 2 ini. Oke, kita lanjut ke lantai bawah Lur. Di sini ada kolam berenang yang gak gede-gede banget, tapi cukup lah ya untuk berenang kecil-kecilan. Kalau untuk 1 RT yang gak bisa lah, emangnya gor. Beda ya Lur sama villa kita yang sebelumnya. Tapi kalau untuk foto-foto sih estetik banget nih Lur, apalagi kalau suasananya malam. Gue saranin bikin foto atau video di sini nih, dapet banget Lur vibes-nya parah. Ini salah satu yang gue suka Lur dari villa ini, yaitu ruang karaoke-nya. Ajib banget, luas dan pas lah kalau buat seru-seruan untuk ajojing bareng-bareng temen kalian. Suara soundnya juga keren banget nih. Kalau kalian suaranya fals nggak usah khawatir ya, dijamin gak akan begitu fals kok kalau kalian pakai mic dan salon ini Lur. Tapi ini serius nih, gue gak bercanda. Ini yang kurang itu di TV LED-nya aja sih, kurang gede Lur. Ya biasalah ya, namanya kita kan hanya manusia biasa yang tak luput dari salah dan juga dosa Lur. Tapi ini konteksnya beda, karena kita nggak ada puasnya Lur ya. Dapat TV LED tapi mintanya gede. Oke, kita lanjut lagi ke lantai 3 Lur, atau rooftopnya. Kalau kami tuh cari villa yang bikin pertimbangannya tuh susah juga ya Lur ya, di bagian ini nih. Karena biasanya kita sering ngumpul tuh di rooftop, jadi harus ada view alam dan nyaman pastinya. Tapi ini sih menurut gue the best banget Lur di Casa Valley ini. Karena gue dan teman-teman gue juga, kita semua tuh suka banget Lur. Because tempatnya ini keren dan pemandangannya ajib parah. Kebayang dong ya city light kayak gimana. Oh iya, fasilitas villa ini tuh terdiri dari 4 kamar, 5 toilet, perlengkapan masak, kulkas, karaoke, private pool, barbecue, tempat parkir, terus juga ada water heater, dan view gunung pastinya Lur ya, bonus untuk kalian tuh. Nah, di lantai 3 ini juga sekaligus ada dapurnya juga nih lur nih. Jadi kalau kalian mau masak-masak gak bakalan boring lur, karena bisa sambil menikmati pemandangan alam dan bonusnya dapat angin yang sepoi-sepoi lur. Nah, saran gue jangan pakai daster ya lur, ntar dasternya terbang. Maaf, bercanda. Oke, gue bakal nge-share sama kalian untuk suasana malamnya nih lur. Suasananya tuh sangat dan amat keren dan mantep banget lur. Lampunya mendukung, suasananya tuh anginnya tuh apa ya, sampai nembus ke tulang lur. Dan tenangnya ini tuh bikin mau bikin gue tuh mau ke puncak terus gitu lur. Jadi karena suasananya tuh tenang, gue tuh bawaannya mau ke puncak terus lur, gue mau manjat terus lur. Asli lur, kota Bogor tuh dari sini kelihatannya keren banget, pokoknya ajib parah. Pokoknya lur, kalau malam ini tuh kegiatan kita ngumpul-ngumpul bareng di rooftop, terus juga masak-masak, bakar-bakar, ngopi-ngopi ganteng ya kan, ngopi-ngopi tampan bareng temen-temen tentunya. Pastinya nggak ketinggalan foto-foto ya lur ya, sambil menikmati pemandangan city light. Asli ya lur ya, ini tuh bikin nyaman banget buat kumpul-kumpul berbincang-bincang ngomongin dunia akhirat, terus ngomongin politik juga. Oh, tapi politik tuh agak serem ya lur ya. Gimana kalau kita gibah aja lur? Jangan gibah juga dong. Pokoknya kita seru-seruan aja ya, sambil ngobrolin sesuatu yang lucu-lucu. Selesai foto, makan-makan dan lain-lain, kita langsung karaokean nih lur ya, seru-seruan. Pokoknya kita joget-joget lah lur. Wis lur, ini tuh yang gue tunggu-tunggu banget nih saat bangun tidur pagi. Kalau nggak matahari paginya, ya suasana kabutnya dong, biar berasa gitu kan kalau kita lagi di puncak asmara gitu kan. Puncak gunung maksudnya. Kebayang dong ya lur ya, bangun tidur langsung bikin kopi panas. Ya walaupun 1 menit jadi adem lagi tuh kopinya lur. Tapi di situ tuh nikmatnya tuh, di situ poinnya lur. Asal kalian tahu. Waduh, sekarang nih waktunya kita ngumpul sambil menikmati suasana pagi dan pemandangan gunung dari villa ini lur. Pokoknya keren banget dan ajib parah. Oh iya, buat kalian yang mau kesini, nanti gue share ya lur ya untuk kontak villanya di deskripsi. Selain itu untuk harga di villa ini, di weekday itu 2 juta dan weekend atau hari libur nasional 3.500.000 rupiah aja. Dengan kapasitasnya 25 orang ya lur ya. Mantap dan recommended banget kan? Makanya jangan lupa nih, kalau misalnya kalian ke puncak, kalian harus banget mampir ke sini ya lur ya, ke Villa Casa Valley. Oke lur, sekian dulu review dari gua. Jangan lupa like, comment, and subscribe Dulur Keos Channel agar kita semangat terus buat kontennya. Sehat selalu untuk kalian semuanya. Bye bye lur.